Pada pemilu 2009, jumlah gugatan sengketa hasil pemilu sebanyak 628 pemohon. Pada 2014, terdapat 903 pemohon gugatan sengketa pemilu. Sementara pada 2019, jumlah gugatan sengketa turun pada angka 323 pemohon. Sementara tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2009, baik legislatif dan presiden, sekitar 70% hingga 71%. Sementara pada 2014, terjadi kenaikan di pemilihan legislatif hingga 75%. Sementara untuk pemilihan presiden, mengalami penurunan di angka 70%. Namun partisipasi pemilih meningkat pada 2019. Untuk pemilihan legislatif dan presiden, jumlah pemilih mencapai angka sekitar 81%.